Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sahabat para YouTuber semuanya? Masih mengalami masalah di langkah kedua saat kita mendaftar monetisasi? Siapa di sini yang lagi punya masalah dengan langkah kedua dan yang masih error? Simak di sini. Kali ini saya akan membagikan info cara memperbaiki error di langkah kedua. Karena detail pembayaran yang tidak ada, dan cara memperbaiki double akun Google AdSense, kita akan saring pengalaman sahabat kita yang saya bantu dan diterima monetisasinya. Karena sahabat kita sudah mengalami error di langkah kedua ini sudah berbulan-bulan dan tidak kunjung sembuh errornya, dan tidak ada pilihan di bagian monetisasinya karena hanya ada perbaiki di AdSense. Jadi sahabat semua simak dari awal sampai akhir. Pertama, sahabat yang perlu punya adalah aplikasi Twitter, karena dengan cara ini masalah akun AdSense sahabat bisa diperbaiki dan akan tidak error lagi. Kita langsung menghubungi tim YouTube di Twitter, sertakan screenshot error AdSense di langkah kedua. Yang kedua, kita sertakan juga link channel YouTube sahabat, karena pihak YouTube lebih jelas memantau channel sahabat dan lebih cepat merespon permintaan kita. Gunakan bahasa Inggris untuk chat tim YouTube dan mudah dimengerti, jangan berbelit-belit. Chat kita akan dibalas tim YouTube kurang lebih 1x24 jam. Selama menunggu, alangkah baiknya kita memperbaiki akun AdSense kita di bagian detail pembayaran, dan harus lengkap mulai dari nama yang sesuai, alamat dan kode pos, dan jangan salah. Dan harus diingat, profil pembayaran kita harus juga mengisi form pajak Amerika karena detail pembayaran ini harus lengkap. Setelah detail pembayaran kita isi dan pajak Amerika sudah selesai, kita harus menunggu balasan dari tim YouTube. Ikuti instruksi dan yang diminta tim YouTube. Saat tim YouTube membalas chat kita, biasanya proses ini memakan waktu 1-2 minggu sampai selesai. Kita di sini main sabar dan terus bersabar. Selama proses perbaikan, jangan diutak-atik AdSense-nya. Dan sahabat, jangan sekali-kali menghapus atau merubah akun AdSense-nya. Dan jangan sekali-kali mengubah email channel kita, karena akan berdampak error yang berkepanjangan dan susah untuk diperbaiki akun AdSense-nya dan akan terus error di langkah kedua. Berikut screenshot sahabat kita yang mengalami error di langkah kedua. Sahabat bisa meniru chat saat sahabat kita menghubungi tim YouTube, lengkap dari awal sampai sahabat kita selesai di langkah kedua dan channelnya diterima monetisasinya.